Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat lain dan negara-negara pada mulanya dalam kita bersama-sama dalam Dewan Rusdi ini. Channel yang kita sedia maklum ini kelas ke-8 dan malam ini kita akan bincangkan surah Al-Kahfi bermula ayat 60 sehingga 82. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-tawfiq wa ihdinas siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah kerana kita dapat meneruskan kuliah tafsir kita pada malam ini, dan saya mengalukan kedatangan sahabat saya Dr. Al-Amin yang merupakan yang dipetua Ketubuhan Ikram Putrajaya, Prof. Latif, pencara-pencara, juga orang kuat fasilitis nampaknya ada. Ada panggil dia Kak Wati. Saya tak panggil dia Kak Wati kan. Okey, Alhamdulillah kita dapat meneruskan kuliah kita tepat jam 8 untuk memanaskan keadaan. Mari sama-sama kita membaca doa yang kita hafal pada minggu lepas. Kita baca ramai-ramai serentak dan seperti biasa, kalau ada siapa yang berhajat lambang Masjid Al-Aqsa ni, bolehlah membaca doa sama-sama. Allahumma ja'al, Allahumma ja'al fi qulubina, fi qulubina nura, nura, wa fi, wa fi absarina, absarina nura, nura, wa fi, wa fi sam'ina, sam'ina nura, nura, wa 'an yaminina nura, wa 'an yaminina nura, wa 'an shimalina nura, wa 'an shimalina nura, wa amamina nura, wa amamina nura, wa khalfina nura, wa khalfina nura, wa fawqina nura, wa fawqina nura, wa tahtina nura, wa tahtina nura, wa ja'alana nura, wa ja'alana nura. Okey, silakan seorang bismillah pemimpin yang lain ikut. Silakan. Oh, ingat tadi anda anak. Allahumma ja'al fi qulubina. Allahumma ja'alna fi, Allahumma ja'al fi qulubina, Allahumma ja'al fi qulubina nura, nura, wa fi absarina, wa fi absarina nura, nura, wa fi sam'ina, wa fi sam'ina nura, nura, wa 'an yaminina, wa 'an yaminina nura, nura, wa 'an shimalina, wa 'an shimalina nura, nura, wa amamina, wa amamina nura, nura, wa khalfina, wa khalfina nura, nura, wa fawqina, wa fawqina nura, nura, wa tahtina, wa tahtina nura, nura, wa ja'alana, wa ja'alana nura, nura. Masyaallah, masyaallah. Hari ini kita akan bersama-sama surah Kahfi ayat 60 sehingga ayat yang ke-82.
macam panjang surah Kahfi ayat 60 hingga ayat yang ke-82. Moga-moga anda telah mencapai surah tersebut. Surah Kahfi, surah yang sama-sama kita baca pada setiap hari Jumaat. Baik. Ada beberapa petikan daripada Sahih Bukhari dan Muslim yang menceritakan asbab nuzul daripada ayat ini. Ada panjang dan ada beberapa sanadnya. Kita ambil yang ringkas sesuai dengan kelas ini. Untuk menyiapkan kuliah tafsir ini, tentunya saya akan membaca beberapa kitab tafsir yang tertentu. Tetapi dalam tempoh sejam untuk disampaikan, saya terpaksa memilih apa-apa yang sesuai dengan majlis kita. Walaupun barangkali ada maklumat-maklumat lain yang anda baca daripada sumber-sumber lain kemudian nanti, tapi ya, saya kena cuba menyampaikan dalam tempoh sejam yang sesuai dengan kita, sesuai dengan majlis ini. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagaimana pada zaman Nabi Musa dulu, ada seorang pengikut Bani Israel ini bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, hal ta'lam ahadan a'lam minka? Adakah engkau tahu, adakah kau kenal sesiapa yang lebih alim daripada engkau, wahai Musa alaihissalam? Allah Akbar, Allah Akbar. Maka Musa alaihissalam jawab, tidak. Bila orang tanya pada dia, ada tak siapa lebih alim daripada kamu, Musa alaihissalam jawab, tidak. Lalu fa'auhallahu ila Musa, lalu Allah mewahyukan pada Musa, Allah SWT menyebutkan pada Musa, bal abduna al-hidr, orang Melayu sebut hidr, sebenarnya al-khadar. Okey, Nabi Allah SWT berkata pada Nabi Musa, bahkan ada orang lebih alim daripada kamu wahai Musa, iaitu siapa? Hidr. Dalam hadis lain pula, dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, tadi diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, yang ini lebih daring soalannya, ayun nas a'lam, siapakah di kalangan manusia ini paling mengetahui? Faqala ana a'lam, jawab Nabi Musa, tentulah aku. Sebab apa? Dia Nabi. Fa'atiballahu alaihi, lalu Allah menegur Nabi Musa alaihissalam, izlam yarud al-ilm ilaihi, kerana Nabi Musa tidak menghubungkan bahawa ilmu itu sepatutnya dikembalikan pada Allah. Patutnya jawablah, Allahu a'lam. Tapi Nabi Musa menjawab apa? Ana a'lam. Nabi Musa ditegur. Ini tidak mencacatkan kenabian Nabi Musa, kerana Nabi Musa tahu bahawa Allah itu lebih mengetahui. Tapi dalam perbualan biasa, kadang-kadang kita sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan keadaan, sehingga Nabi Musa tidak sebut Allah lebih mengetahui. Tentunya anda akan mengkaitkan dengan kisah Nabi Yusuf AS tempoh hari. Nabi Yusuf, dia kata apa? Bukan setakat takwil mimpi, engkau akan makan apa sekejap lagi, dan yang menu-menu akan datang, aku boleh terangkan satu persatu. So tentunya saya percaya anda dapat bezakan. Ketika Nabi Yusuf menjawab soalan itu, dia sedang berdakwah. Dia kena timbulkan keyakinan. Yang ini Nabi Yusuf tak, bukan sedang berdakwah, sedang tiba-tiba orang tanya pada dia, dia terus jawab macam tu. Jadi Allah SWT tegur dia. Jadi berarti kadang-kadang cara kita jawab ini mesti kita lihat kesesuaian dengan siapa yang ada dalam majlis itu, kesesuaian minda kita dan persiapan-persiapannya. Lalu kisah ini Allah SWT pun memberitahu kepada Nabi Musa dan menegur Nabi Musa kerana tidak mengkaitkan ilmu itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita kena teringat, walau alim wala hebat, macam mana kan kena perbanyakkanlah mengungkapkan akhirnya wallahu a'lam. Satu yang sebenarnya itu untuk ilmu, tapi kalau anda pergi ke Brunei, anda tengok TV, berita utama dia, habis saja berita, sekian disebut nama dia menyampaikan berita pada hari ini, wallahu a'lam. Dalam TV seronok tengok TV macam tu. Pembaca berita mengakhiri berita itu dengan apa? Wallahu a'lam. Maknanya soalan, kalau aku tipu pun tadi, serah kembali pada Allah, pada Allah lebih mengetahui. Itu terkesannya di Brunei saya tengok kan. Baik, mari kita melihat, sebelum kita melihat ayat ini, saya ingin baca beberapa
perbualan-perbualan lain yang saya tak sebutkan di sini, tak tidak saya masukkan dalam slide, sebab dalam slide ini saya nak masukkan pendek saja kerana ada beberapa yang kita akan bincangkan. Ketika sambung daripada hadis yang kedua ini, lalu Allah SWT menegur Nabi Musa AS kerana tidak mengkaitkan dan menghubungkan ilmu dengan Allah SWT, maka Nabi Musa pun bertanya, siapakah orang itu? Ini hadis yang kedua kan? Selepas daripada itu, Nabi Musa bertanya kepada Allah, dan Allah SWT menjawab, Inna abdan min ibadi, seorang hamba daripada hamba-hambaku. Di majma'il bahrain, yang berada di pertemuan antara dua lautan. Orang itu duduk di antara pertemuan dua lautan, dan dia lebih alim daripada kamu. Huwa a'lam minka, dia lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Nabi Musa AS, seorang yang cintakan pada ilmu, lalu dia pun berkata pada Allah SWT, Musa, ayroh, wahai Tuhanku, kaifali bihi, maknanya bagaimana aku boleh bertemu dengannya, aku nak cari orang itu. Dulani alaih, tunjukkan kepadaku di mana orang itu. Maka diberitahu kepada Nabi Musa, ihmil hutan malihan, bawa bersama kamu bekalan. Bekalan itu terdiri daripada ikan yang telah dikeringkan. So, siapa yang makan ikan kering, dia kena ingat ini makanan Nabi Musa. So, kalau rumah ada lauk, ada ikan kering, makanlah, walaupun banyak garam, makan sikit. Yo, ini sunnah Nabi Musa. Yang main, ini makanan Nabi Musa ketika nak cari hidir kan? So, beritahulah pada orang-orang miskin bahawa dia makan makanan yang dimakan oleh Nabi Musa. Okay. Ikan yang telah dikeringkan, letak dalam satu bekas, dan nanti, ya, apabila bekas yang ada ikan kering itu hilang, dalam hadis ini sebut, ketika itu kau akan bertemu dengan Hidir alaihissalam. Okay, ini mukadimah yang barangkali kita boleh sebutkan kat sini, dan nanti kita akan sambung perbualan antara Nabi Musa dengan Nabi Hidir bila mereka bertemu. Baik, kita masuk kepada ayat 60 daripada surah Kahfi ini. Apabila Allah SWT menyebutkan ayat Quran ini, dia terus potong, tak sedetail apabila menceritakan benda ini, kerana hadis sangat membantu dalam menerangkan sesuatu makna itu. Beri laluan kepada teman-teman yang mencari-cari kerusi. Silakan, masih ada kerusi-kerusi kosong. Wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, pemuda yang ditugaskan oleh Nabi Musa untuk mengiringi dia ke sana kemari. Sebab itu sebaik-baiknya kita kalau boleh berjalan, sekurang-kurangnya kita ditemani. Menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan akan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq bila jalan jauh, dan bila di Madinah sentiasa dia pergi sana kemari, Abu Hurairah akan ikut dia ke sana kemari. Dan Nabi Musa melaksanakan sunnah yang sama. Atas permintaan tadi, saya minta supaya ketika saya mengajar ambil gambar. Jadi izinkan saya untuk posing sambil mengajar. Ketika Nabi Musa AS mula berjalan, dan diberitahu kepada temannya, ini masa nak mulakan perjalanan, betulkan mindset sebelum bergerak. La abrahu hatta abluwa majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun atau tempoh yang lama. Menunjukkan apabila seorang itu berazam untuk mencari ilmu keluar, aku akan keluar dan aku akan seolah-olah diberitahu pada pembantu dia. Ini semangat yang mesti ada kepada seorang yang sedang mencari ilmu. Dan Nabi Musa menunjukkan benda ini. Allah SWT tunjukkan, falamma balagha majma'al
bahraini nasiya hutahuma, dan apabila mereka bertemu berada majma' bainihima, bertemu di antara dua pertemuan itu, temannya itu nasiya hutahuma, lupalah mereka akan hal ikan mereka. Fattakhadha sabilan fil bahri saraba, lalu ikan itu menggelunsur menempuh jalannya di laut yang merupakan ya, ada jalan keluar. Berarti ikan yang kering yang dah mati itu tiba-tiba hidup dan kembali ke laut, ke alam dia. Berlaku suatu mukjizat di situ. Dan mereka berdua tak perasan sebab mereka pergi dekat kawasan kawasan pertemuan dua laut tadi, besar kawasan pertemuan dua laut, dan ada batu dan dia singgah kat situ sekejap dan meneruskan perjalanannya. Dan apabila meneruskan perjalanannya, falamma jawaza, dan apabila sampai melampaui tempat itu, qala li fatahu, beritahu pada pembantu dia, pada pemuda yang menemaninya itu, atina ghada, nak keluarkan makanan kita, makanan tengah hari kita ketika itu. Lalu terus pembantu dia kata, laqad laqina min safarina hadza, maknanya dia beritahu kita dah penat, dia mesti beritahu sebenarnya kita dah penat dalam perjalanan ini, maka wajar bagi kita untuk berhenti dalam perjalanan kita ini, minta makanan pada pembantu dia. Dan pembantu dia pun memberikan jawapan, qala ara'aita iz awayna ila safrati, dan ketika kita berhenti berehat di kawasan yang ada batu besar tadi, fa inni nasitul hut, aku terlupa tentang bakul ataupun bekas yang ada ikan tu. Dan dia declare, wama ansanihu illa syaitan, dan tidak lain yang menyebabkan aku terlupa ialah apa, syaitan azkurah, untuk aku ingat pasal beg ataupun ikan itu. Dan ikan itu pun menyebut halnya, dan ikan itu telah keluar, dia cerita pada Nabi Musa alaihissalam. Dan apabila Nabi Musa teringat pesanan Allah Subhanahu Wa Taala ketika akan hilang benda itu, barulah Nabi Musa teringat kat situlah tempat Nabi Khidir patutnya. Maka dia pun apa? Patah balik. Dan patah balik dan dia kata, qala dzalika ma, apa ini yang kita nak? Nabi Khidir, Nabi apa? Nabi Musa sebut pada pembantu dia, fartada ala atharihima qasasa, dan mereka menjejak semula ke tempat yang mereka berhenti tadi. Menunjukkan bahawa bila kita nakkan sesuatu yang baik, yang berharga, Allah SWT saja letakkan di satu tempat yang tidak semudah kita dapat. Sebab kalau kita dapat ilmu terlalu mudah tapi tepi jalan tersepak-sepak, maka kita akan kurang untuk untuk datang kuliah tafsir. Walaupun habis 11.6 tadi penat. Penat tak? Necktie pun tak sempat buka kan? Penat tapi sanggup tunggu, baru nak buka. Maknanya ya, dan nak datang nak balik nanti fikir macam mana tu, maknanya ada sedikit harga yang kita bayar. Dan Allah SWT dengan sengaja melakukan peristiwa itu supaya dia akan meninggalkan kenangan yang cukup baik bagi seorang yang mencari, oh kat sinilah, oh kat sinilah, oh kat sinilah. Dia akan menyebabkan orang itu ingat benda-benda sampingan itu. Sebab tu ketika anda belajar ilmu perubatan di sini, anda belajar farmasi, homeopati, saya percaya anda akan mendapat kenangan-kenangan manis di CUCMS ini. Bukan hanya ilmu itu sendiri, besok anda jadi pakar bedah ke, anda jadi apa semua sekalipun, anda akan terkenang suasana yang ada dalam kita menjalani di CUCMS ini. Berarti benda-benda yang berkaitan dengan itu. Okay? Pengikut, dia kena membantu ketua dia. Tetapi pada waktu yang sama, memang pengikut ini akan mudah terlupa. Dan Nabi Musa, dia cepat memaafkan pembantu, sebab pembantu dia mengaku salah. Dia biasa pensyarah, kalau pelajar tak mengaku salah tu yang paling dia marah betul kan? Tak buat assignment tu satu hal, dia temberang dia tu yang tak tahan nak dengar tu kan. Tak semua pensyarah kan, okay. Jadi bila dia rasa dia mengaku salah, dan dia kata syaitan yang telah menyebabkan dia terlupa, dan dia bertaubat, dan Nabi Musa cepat memaafkan.
Baik. Dan apabila dia patah balik, barulah dia nampak Nabi. Padahal Nabi dia dah ada kat situ. Itu memang bahasa seni bila dapat ilmu ni. Memang kadang-kadang dia macam tu. Cakap macam ni kan senang. Kenapa cakap balik-balik tu guru kadang-kadang kan? Tok guru tu dia ada seni dia. Sebab dia kata inilah hikmah. Kali pertama cakap memang tak faham. Kali kedua tanya baru faham kadang-kadang. Itu gaya seseorang kata kan. Maka fawajah dan abdan, maka kedua-duanya pun ayat yang ke-65 bertemulah dengan abdan min ibadina, hamba daripada hamba-hamba kami. Dan hamba itu tainahu, Allah SWT kata aku telah berikan kepada dia rahmat min indina, daripada sisi kami. Dan wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah ajarkan kepadanya daripada sisi kami. Min ladunna maksudnya daripada sisi kami, dari kami ilmu. Dua benda yang Allah telah kurniakan kepada Nabi Khidir AS, iaitu rahmat dan juga apa? Ilmu. Dan ilmu itu datang daripada Allah SWT. Orang-orang tasawuf memperhatikan kata min ladunna, dan akhirnya dia kata ilmu laduni. Sebenarnya ilmu dari segi bahasa Arab salah. Sebab ladunna sebenarnya dari sisi kami. Laduni tak ada makna sebenarnya. Tapi sebab ilmu tasawuf ni kebanyakannya diperkenalkan oleh orang-orang bukan Arab, orang Parsi. Macam kita juga lidah Arab, kadang-kadang dia tukar perkataan itu asal bunyi macam bunyi Arab. Tapi kita hormat ilmu laduni ialah ilmu yang dirasakan bahawa datang daripada Allah secara direct. Tak apa, itu satu metodologi yang dipahami oleh orang-orang tasawuf. Tapi dalam kisah Nabi Khidir ini, dua benda yang anda kena ingat untuk menjadi seorang itu hebat, iaitu kita berdoa supaya Allah menurunkan rahmat kepada kita, dan yang kedua apa? Ilmu. Kalau kita jumpa kisah Yusuf dulu, kita kata apa? Hukuman wa ilma, kebijaksanaan dan ilmu, wisdom. Yang ini rahmat dan ilmu. Berbeza Allah berikan kepada nabi-nabi tertentu. Baik. Ketika mereka bertemu, Nabi Musa pun Nabi Khidir menegur dulu. Seolah Nabi Khidir mengatakan selamat datang ke bumi yang aman dan damai. Nabi Khidir AS ini, nama Khidir itu tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Khidir membawa maksud hijau, kehijau-hijauan. Beberapa ulama tafsir mengatakan kenapa Nabi itu, lelaki itu, hamba Allah itu dinamakan dengan Khidir. Kerana dia duduk di kawasan yang putih, pertemuan antara dua lautan tadi. Satu kawasan yang putih, yang rumput tak tumbuh di situ, yang sepatutnya rumput tumbuh. Beberapa lingkaran tempat dia duduk itu putih. Dan apabila dia duduk kat situ, dia berzikir menghadap laut. Dan sekali-sekali bila dia bangun, ada tumbuhan seperti lumut berwarna hijau berada di atas tempat dia duduk. Maka cantiklah warna hijau dikelilingi dengan warna putih. Macam pas. Parlimen belum dibubarkan. Memang cantik sungguh. Tapi warna terbalik eh. Putih, hijau, hijau, putih. Jadi Nabi Khidir AS, ya, ada beberapa alasan asal lain, tapi yang kita sebutkan oleh beberapa ulama tafsir yang kita akan pergi jauh tentang itu. Tapi kita lihat perbualan dia. Bila Khidir dah, mereka nampak saja, dan Khidir kali ini, Khidir nampak mereka datang. Khidir pun selepas mengucapkan salam, lalu Khidir bertanya, selamat datang ke bumi yang aman damai ini, dan siapakah kamu? Nabi Khidir bertanya lagi. Dan begitu juga yang berlaku ketika Nabi Isra' dan Mi'raj ke langit. Setiap pintu langit ada Nabi yang akan ditugaskan di setiap pintu. Dan Nabi itu bila Jibril datang dan Nabi Muhammad SAW ketika memberi salam, Nabi yang ditugaskan di setiap pintu langit akan bertanya, man ladal bab, siapa di sisi pintu? Padahal Nabi itu dah tahu tetamu yang telah dijanjikan oleh Allah akan datang dengan Jibril. Lalu Nabi Muhammad SAW dari peristiwa Isra Mi'raj jawab apa? Aku Muhammad. Dan Nabi tanya, siapa bersama kamu? Bersamaku Jibril. Maksudnya sunnah memperkenalkan diri. Nah, kalau anda angkat telefon pun, kalau boleh perkenalkan diri. Customer service punya tu, dia akan sunnah memperkenalkan diri. Mereka belajar daripada kisah ini. Walaupun anda dah terkenal, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Hasan.
ada apa-apa saya boleh bantu? Saya masih biasa dibahas. Nah, jadi Nabi Khidir bertanya siapa, dan dia kata ana Musa. Dan Nabi Khidir tengok, dalam ilmu counseling, kalau anda belajar, dan saya juga akan mengajar ilmu counseling bagi satu masa nanti, memang anda digalakkan mengulang balik. Dan dalam customer service pun ada ulang. Siapa di sana? Saya Ahmad. Oh, Encik Ahmad. Encik Ahmad, ada apa-apa saya bantu Encik Ahmad? Oh, Encik Ahmad nak renew pasport ya, Encik Ahmad. Sebentar ya, Encik Ahmad. Berapa kali sebut nama Encik Ahmad? Memang macam tu dalam customer service. So, kat sini pun, bila Khidir Al-Salam tanya siapa tu, dia kata, ana Musa, aku adalah Musa. Khidir Al-Salam tanya, Musa yang Bani Israel tu ke? Oh, nampak tak? Bila nama kita disebut, kita akan rasa, kita ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis kita, saudara Anas. Oh, senyum Anas. Okay, dan Nabi Musa kata, ya, akulah Nabi Musa yang Bani Khidir itu. Lalu Nabi Khidir Al-Salam, kita tengok bahasa seorang Nabi kan. Nabi Khidir berkata apa? Innaka ala ilmin min ilmillah allamaka Allah. Engkau adalah merupakan seorang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau ada ilmu dan ilmu itu diajarkan oleh Allah kepada kamu. La a'lam, dan aku tak tahu apa yang ilmu Allah berikan kepada engkau. Apa yang Allah berikan kepada engkau? Engkau adalah seorang yang ada ilmu dan ilmu itulah diajarkan oleh Allah kepada kamu. Dan aku tak tahu ilmu itu. Adapun aku juga ada ilmu, wa ana ala ilmin min ilmillah, ilmu yang diajarkan oleh Allah kepadaku, la ta'lamu, dan kau tak tahu ilmu itu. Nampak tak betapa sopannya seorang guru? Dia dah tahu yang Allah SWT dah beritahu kepada Musa supaya cari dia, tapi guru itu tetap sopan. Ya, saya tahu anda ada ilmu, Allah dah bagi pada anda ilmu, dan barangkali saya tak tahu ilmu anda yang hebat itu, tapi pada waktu yang sama saya juga ada ilmu yang Allah bagi dan anda tak tahu tentang ilmu itu, seolah saya bersedia untuk mengajar anda. Okey, itu intro yang ditunjukkan. Lalu itu dalam hadis eh, dan kita sambung kepada melalui ayat ini pula, ayat yang ke 66. Qala lahu Musa, Musa, hal attabi'uka, boleh tak saya ikut awak? Untuk kita dapat suatu ilmu, mesti ada proses al-ittiba', mengikut, bukan hanya belajar. Kalau hanya belajar attend kelas, lepas tu habis, keluar pintu habis. Tetapi dalam proses kita untuk mendidik dan tarbiyah seorang pensyarah itu, dia mesti menganggap bahawa orang yang sedang diajar itu adalah pengikut. Barulah akan terserlah falsafah pendidikan Islam yang kita nak terapkan di CUCMS ini. Konsepnya konsep apa? Al-Ittiba. Maknanya, dan anda pernah dengar ayat perkataan Ittiba tak? Kat mana kita jumpa eh? Siapa dapat baca ayat yang ada perkataan tu? Dapat bintang. Dapat apa ni? Gentleman sikit lah kan. Okay, apa dia? Silakan. Ana? Panjang lah sikit ayatnya. Siapa sorang-sorang cepat baca ayat tu, sambil-sambil kita berlatih lah, supaya tak lupa. Kul? Sorang-sorang. Nak pergi bintang ni, nak pergi ni. Akhwat kita, sisters, please. Kul hadhi. Dia memang tak nak daripada minggu lepas lagi tak nak. Okay, brothers, kul hadhi. Sorang-sorang, bismillah. Tak nak lambang Majlis Aqsa kan ni? Dah lah tak nak berjuang kat Majlis Aqsa, nak dapat bintang ni pun tak nak. Bismillah, cepat. Supaya kita tidak boring, saya nak ada aktiviti sikit, cepat. Sorang. Kul bismillah. Oh. Mana perkataannya dalam bahasa Arab kepada aina syahid? Mana perkataan syahid? Maknanya perkataan yang related dengan ini dan kaitannya kepada ana wa manittaba'ani, aku dan, terima kasih, silakan. Okey, sama. Ana wa manittaba'ani, iaitu katakanlah ini jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak orang pada Allah, masuk dalam track ini,
ala basiratin, yang kita katakan berhujah, berdakwah dengan hujah, dan sifatnya mesti ada sistem ikut dan kepengikutan. Ana wa manittaban, aku dan orang-orang yang ikut aku. Nah, kat sini kita jumpa lagi dalam Al-Quran ini, apabila Nabi Musa nakkan ilmu Nabi Khidir, dia bukan hanya nakkan konten, tetapi dia nakkan sesuatu yang tersembunyi. Lalu ketika dia minta izin, hal attabi'uka, boleh tak saya ikut awak? Ala an tu'allamani, an ala an tu'allimani, iaitu bolehkah aku mengikutmu dengan syarat engkau, maknanya seolah syarat tadi mengatakan bahawa bila aku ikut dengan sendirinya aku akan dapat belajar daripada kamu, mimma ulimta rusda, daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada kamu, satu ilmu yang kita namakan di petunjuk rusda. Saya sendiri walaupun saya belajar, saya mesti mengikut guru-guru saya sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ketika saya di Mekah, saya belajar dengan guru-guru saya. Ketika saya di Mesir, saya ada guru-guru saya. Ketika saya di Jordan, saya ada guru-guru saya. Dan bila saya balik, saya tanya pada guru-guru saya, siapakah orang yang akan saya ikut bila saya balik ke Malaysia? Dia perkenalkan dengan guru-guru saya kat sini. Akhirnya, saya sendiri, walaupun saya mengajar, walaupun saya boleh membaca kitab Arab, tetapi saya mesti menjadi seorang pengikut. Baru sempurna hidup saya di atas muka bumi ini. Ketika anda mengikuti kelas tafsir ini, kita mesti menimbulkan semangat al-ittiba' ini. Dan Nabi Musa alaihissalam, hal attabi'uka, boleh tak saya ikut? Okay. Dan pada ayat yang ke 67, guru bila dia nak ajar, dia kena jual mahal sikit. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Nak dapat ilmu ni bukan senang. Nak sampai jadi seorang sejeri, okay, kena ikut pergi hospital seberang, kena ikut datang lambat, kena marah, kena buat saya, oh, memang kena apa? Kalau tak, tak payahlah jadi doktor, tak payah jadi farmasis. Untuk mencari ilmu dan kemudian dibimbing, diajar, itu mesti ada proses ittiba' tadi. Dan antara syarat ittiba' ulama tidak disebut dengan direct, disebutkan apa? Innaka lan tastati', seolah mencabar, engkau tak akan mampu. Seseorang murid itu akan sentiasa dicabar oleh guru. So kalau guru anda kadang-kadang mengeri, jangan kata ngadu-ngadu beletik, walaupun memang iya, tetapi sebenarnya dia memahami konsep, dia nak membantu supaya anda bangun, supaya anda tersentuh. Ya, mesti ada suasana itu. Lan tastati'a, engkau tak akan mampu. Wa kaifa tasbir, dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara, maknanya kita belum, lan tuhithu bi khubra, maknanya engkau belum tahu, tak nampak big picture, keseluruhan ilmu yang sangat besar ini. Memang susah engkau nak faham, bukan nak faham, memang susah engkau nak bersabar. Kerana ilmu ini bagaikan puzzle-puzzle yang sangat besar sebenarnya. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tak tahu. Jadi dia mesti ada konsep ittiba' tadi. Dan bila ittiba' ini, dia mesti ada kesabaran. Nak faham. Saya kalau seorang guru tu mengajar, anda terus faham, saya sangat risau. Sama ada guru tadi pun sama dengan anda, ataupun anda telah menyangka anda faham. Ya, mengajar itu satu skill, tapi sekurang-kurangnya bila kita mengajar, kita tak tahu lagi sebenarnya dalam bahasa Arab ini, kalau kita huraikan kenapa bagi bawah, bagi depan, bagi lagi banyak cerita dia kan. Oleh kerana saya tak cerita, dia faham lah, oh, itu je punya. Sebab apa? Anda perlukan kesabaran untuk faham satu benda yang kadang-kadang seorang guru tak boleh nak cerita. Cerita anda tak akan faham. Jadi dia akan cerita benda-benda yang anda mudah faham, maka anda pun menyangka anda dah faham. Okay, faham tak faham? Lalu Nabi Khidir kata, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak sebab apa? Untuk memahami ini memerlukan kepada kesabaran. Tapi sebagai anak murid, dia kena berjanji, ikrar, qala satajiduni insyaallah. Ustaz cakap memanglah senang kan, insyaallah Tuhan akan dapati saya ini terdiri daripada orang-orang yang sabar. Ini tabiat seorang murid.
kenalah macam tu. Dalam situasi ini memang murid dia akan janji menjawab. Boleh siap tak? Boleh. Tepat janji bukan lapan? Boleh. Problem. Lepas tu datang lambat juga. Eh, dia pun kat sini ya, kat hospital. Saya kata kat hospital. Dah beritahu, pakai kena kemas datang sini. Dia pakai selekeh juga kan. Kadang pencara nak suruh balik, tak sampai hati, kesian kan. Dah janji kena pakai kemas datang sini. Ini pakai slow jean juga, dia kata tak boleh. Pakai t-shirt juga, asal ada baju putih. Dia panggil baju putih tau. Jubah apa? Main sawuk tu. Okay. Memang adat murid, adat pelajar dia akan berjanji. Anda kena faham. Dan sebab tu pencara-pencara dia akan maafkan. Tak tahu. Lambat-lambat lah. Qolat sataji duni insya-Allah, kau akan dapati insya-Allah aku ni orang yang sabar. Wa la a'si laka, dan aku akan patuh dan setia setiap arahan yang akan dikeluarkan. Lalu guru tadi pun memberikan syaratnya yang pertama. Dia kata satu pula dijem. Qolat fa in tabi'tani, dan sekiranya engkau bersedia untuk ikut aku, kata Nabi Khidir alaihissalam, fala tas'alni, jangan tanya aku an syai' tentang sesuatu, hatta sehingga sampai masanya uhdisalakan min huzir, sehingga aku sampai masanya untuk aku menerangkan dan menjelaskan. Sekiranya engkau nak ikut aku, peraturannya, maka jangan engkau bertanya kepadaku sesuatu sehingga aku ceritakan hanya kepadamu bila sampai masanya. Itu saja, jangan tanya. Maka bermulalah perjalanannya pada ayat yang ke-71. Fantalaqa, maka bergeraklah keduanya. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqa, lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu kapal, lalu membocorkannya. Mereka dalam perjalanan di tepi pantai, kalau dalam hadis lebih panjang ceritanya, berada di perjalanan dalam pantai, tunggu nak bergerak ke satu arah kapal, lalu mereka tahan dan minta izin untuk tompang dan sebagainya. Kapal itu cantik dan mereka pun dibenarkan menumpang dan tanpa bayaran, percuma. Okay, Nabi Musa dengar je perbualan Nabi Khidir tadi, dan perbualan itu sengaja disetkan oleh gurunya. Perhati je anak murid tadi. Lalu apabila Nabi Musa, Nabi Khidir pun berbual tadi, dia dengar je, oh, orang dia kena, tak kena bayar, oh, percuma. Oh, Nabi Musa dah mati, tak boleh tanya ni, diam-diam. Lepas tu tiba-tiba Nabi Khidir ambil sekeping papan yang melekat antara tu, buka, dan nampaklah kapal tu jadi cacat, tak cantik. Ia membocorkan sikit bahagian tertentu, harapaha, terus spontan. Jangan lupa Nabi Musa ni adalah seorang Nabi kan, dan sifatnya amar makruf dan nahi. Qala aharaqtaha, adakah patutkah engkau membocorkannya? Liturikah, dan akhirnya nanti akan tenggelam ahli-ahlinya, sedangkan dia bagi kita free duduk numpang tadi, tak kena bayar kan, dan kau kopakkan nanti tenggelam semua habis ahlinya. Laqad ji'ta syai'an imra, engkau telah melakukan satu perkara yang sangat besar, wahai Khidir. Okay. Lalu jawab, ha, qala alam aqul, tak ada hang lah saya yang bunyi kan. Bukankah aku dah kata, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabr, kau tak akan mampu untuk bersabar. Jangan tanya dulu. Kalau engkau nak jadi pengikut, ada perkara yang tak mampu aku nak terangkan, ataupun ada reason-reason kenapa aku tak terangkan dulu, jadilah pengikut dulu, dan nanti insyaAllah akan sampai masa. Kalau kau tak sabar, kau tak boleh belajar, kau tak jadi pengikut aku. Tetapi ayat ini tidak membatalkan untuk kita bertanya pada guru. Ini cuma kes ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kita pada hari ini, jangan jadikan ini alasan untuk anda tidak bertanya. Okay. Tetapi dalam konteks pelajaran pada hari ini, yang ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir ini,
Yang dia nak ajar bukan isu konten kapal itu dibocorkan. Kontennya ialah untuk mendidik dan mentarbiah Nabi Musa. Kerana Nabi Musa adalah seorang Nabi yang akan jadi pemimpin yang itu. Nabi Musa, poin yang dia nak tarbiah rupanya memahami erti sabar dan bertolak ansur dan menunggu. Itu antara poin besar yang dia nak dalam dakwah yang besar ini. Kontennya satu perkara. Jadi konten nanti dulu. Sebab tu kalau siapa yang ikut usrah sibuk nak bincang pasal konten saja. Kan kita katakan usrah itu bukan hanya apa? Bincang. Tapi kalau tak ada konten pula tak nama usrah lah kan. Sebab kita kata elemen usrah tu yang kalau anda ikut, dia satu pertemuan seorang murabi melakukan proses itibar kerana murabi tadi juga diikut yang lain. Dan usrah dia pula dididik dan ditarbiah. Dan ketika dia mengajar itu, ya usrah itu suasananya ada tilawah baca Al-Quran. Usrah itu suasananya ada apa? Ada konten ilmu, ada poin yang menyentuh iman. Usrah itu pula kena ada makan sikit. Kata kalau tak makan memang lokit sungguh. Hakim ataupun masbul dia. Dia kena ada pelbagai kan. Selalu saya sebut benda ini. Kalau usrah makannya pula pemurah sangat, akhirnya akan makan tu lebih banyak daripada perbincangan. Itu tukar usrah tu kepada mataam restoran. Gimana di restoran? Sebab apa? Kalau usrah memproletif tu mesti makan banyak lah. So panggillah tu restoran Dr. Latif kalau makan. Tapi kalau nakib tu suhafan je, ditukar dia kepada Ma'at Tafiz. Usrah ni bukan cuma Ma'at Tafiz kan, tapi memang ada elemen hafal. Tapi kalau itu saja dia tidak pengen Ma'at Tafiz. Jadi elemen-elemen tarbiah tu kena ada. Dan saya kata konten kena ada, bukan tak ada. Tapi dalam konteks tengok ayat ini, sebenarnya ada suatu perlu yang Nabi Khidir nak ajar, nak tarbiah dan nak didik. Okay. Lalu anak murid dia kena minta maaf. Qalala tu akhizni. Bukankah aku telah ni tadi yang bukankah aku telah katakan tadi? Dan anak murid sifatnya kena apa? Janganlah engkau marah akan daku. La tu akhizni bima nasitu. Dan disebabkan aku lupa. Sebab tadi pun aku dah anak buah aku lupa, aku boleh maafkan. Lupa ikan tadi kan? Kalau tak lupa dia tak tempulah Nabi Khidir alaihissalam. Okey. Dan kali ini bertemu pula dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa mengayu. La tu akhizni bima nasitu wala. Berarti anak murid kalau dah besar declare je lah. Jangan anda nak pelik-pelik. Pencara tu dia intelligent, dia tahu kalau anda sekejap kata mak sakit, sekejap kata kakak sakit, sekejap kata atuk sakit, sekejap kata mak saudara sakit, sekejap kata jiran sakit, habis semua sakit, dia mungkin tak datang kelas. Kalau nak tipu pun kena pandai sikit lah kan. Qala tu akhizni bima nasitu wala turhibni min amri. Maksudnya, janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran. Oh, dia beritahu merayu pada Tok Guru dia tu. Wala turhibni min amri usra, satu yang beban. Maafkanlah. Okay. Prosesnya, Allah SWT nak tunjukkan bahawa ya, ini proses tarbiyah. Dan proses tarbiyah ini berjaya sebenarnya. Tapi diberlakukan dalam bentuk simulasi macam ni. Benda betul, tapi maknanya diceritakan kepada kita supaya sebenarnya itulah berjaya yang Nabi Musa. Jangan kita kata, oh, Nabi Musa telah gagal sebab tiga kali tak sabar. Jangan kata begitu. Sebab peristiwa itu dirancang oleh Allah, itulah proses tarbiyah yang dinantikan. Pantalaqa hatta iza laqiya gulaman. Dan kali ini, mereka terus berjalan dan bertemu dengan budak. Lalu ia membunuhnya. Faqatalahu. Bunuh. Terus Nabi Musa. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Patutkah engkau membunuh satu jiwa yang bersih yang tidak berdosa? Dan dia tidak pernah membunuh orang. Laqad jita syai'an nukra. Tadi laqad jita syai'an imra. Satu besar sungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Nukra. Sekali lagi Nabi Yahya kata, ha. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Bukankah aku dah kata engkau tak akan mampu untuk bersabar? Bukan berarti dia kata gagal, tapi nak menunjukkan bahawa aku sedang menanamkan erti sabar supaya dia menjadi satu suatu experience, satu pengalaman kepada anak buah itu.
tak akan mampu untuk bersabar. Kali ini berkatalah Nabi Musa lagi, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha, dan kalau selepas ini, selepas ini kalaulah aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sudah itu, maka nampak fala tusahibni, maka tak payahlah kita engkau bersama denganku lagi. Qad ballaghta min ladunni udhra, engkau jadikan aku sahabatmu lagi, sesungguhnya kerana engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian. Nampak tak, kalau kita sangat bagi alasan, Nabi Musa sendiri dengan penuh azam, kali ini dia nak ingat lagi, fala tusahibni qad ballaghta min ladunni udhra, maknanya aku telah sampai ke muncak memberi alasan, 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 seolah-olah begitu. Okay. Murid yang mengaku salah dan murid yang apa ni? Sedar. Berarti mesej sampai pada Nabi Musa. Bukan tak sampai, eh? Fantalaqa. Yang ketiga pula, hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga bila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka minta makan kepada orang-orang di situ, lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Fa'abau an yudhayyifuhuma, dan mereka tak nak bagi, tak nak menerima kedua-duanya sebagai tetamu. Tetapi apabila mereka berjalan, mereka dapat di sebuah tembok yang fawajada fiha jidara, dapat nampak dinding yang bila-bila masa saja akan runtuh. Lalu Nabi Khidir membetulkan dan menegakkan tembok itu, memperkukuhkannya supaya tak runtuh dan tidak menghempap dan memusnahkan orang-orang yang lokek tak nak layan dia tadi itu. Lalu Nabi Musa pun berkata, kali ini dia tak kata nak beri tolong, dia tak kata macam tu. Nabi Musa dah advance sikit, dia kata sebab lapar kan, minta hidayah dari tamu. Qala law syi'ta lattakhazta 'alai ajra, bagi idea. Lalu Nabi Musa kata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak ambil upah. Dia tak kata kenapa ditolong, kata dia lokek sangat, dia mati semua. Kita menjaga. Tapi kali ini Nabi Musa advance sikit, dia kata law syi'ta, kalau engkau nak, kita boleh ambil upah sebenarnya, sebab kita dah tolong dia. Nabi Musa terlupa, dia tak boleh tanya dan tak boleh bagi idea. Sebab tu nak mengajar kita, ada masa kita bagi. Sebab tu kadang-kadang kita ni tak pernah cakap, apa yang saya cadangkan, saya cadangkan, dan usrah dia seorang cakap, saya cadangkan, saya cadangkan. Dan macam mana guru nak mengajar, dia sering cakap je, tunjuk pandai sangat. So kena sekali-sekala tu kena down. Tapi bukan tak bagi pandangan, pandangan diperlukan, tapi ada masa kena diam-diam je lah. Lalu terus Nabi Khidir menamatkan kuliah dia. Qala hadza firaqu baini wa bainik, maka kita tak nak berdoa lah, jangan ada guru yang beritahu pada kita perkataan ini. Inilah masa perpisahan antaraku denganmu. Harap-harap jangan ada guru yang cakap macam itu pada kita. Disingkirkan, ditamatkan. Tapi sebenarnya dalam kes Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, ditamatkan atas perintah Allah, kerana Allah dah sampaikan ilmu itu. Yang saya katakan, jangan pula guru buang kita pula. Berbeza dengan suasana Nabi Musa dan Nabi Khidir. Lalu sa'unabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra, dan sampailah masanya untuk aku menerangkan kepada kamu pada perkara-perkara yang kamu tak sabar itu. Lalu diterangkan ayat 79, 80 dan 81. Lengkapan tadi sebab apa? Fakanas li masakin ya'maluna fil bah fa'aratu an a'ibaha wa kana wara'hum malikun ya'khuzu kulla safinatin. Sebab engkau tak tahu sebenarnya di belakang kapal ini, maknanya yang sedang menuju ke arah kita, engkau tak nampak benda itu, yang Allah tak bukakan ilmu pada engkau dan Allah telah bukakan ilmu itu pada aku, iaitu ada kapal yang dimiliki oleh raja yang sangat apa? Zalim, sangat ganas, dan kalau dia nampak kapal ini dalam keadaan cantik dan seperti ini, maka dia akan apa? Saya tak nak panjang kat sini sebab saya bukan nak bincang pasal konten dia. Yang kedua budak tadi sebab apa? Adapun pemuda itu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang beriman, maka kami bimbang bahawa ia akan melakukan perbuatan yang zalim dan
kufur. Maknanya fa'aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Kerana budak ini satu masa dia akan gini dan sebab-sebabnya akan terpesong dan sebagainya. Yang ini juga tak nampak. Ya, tapi Allah SWT telah nampakkan pada Nabi Khidir dan Allah SWT perintahkan Nabi Khidir untuk, berarti Nabi Khidir membunuh atas perintah Allah. Dan jangan pula anda pandai-pandai kamu tak bunuh orang. Kenapa? Dapat ilmu laduni. Ayat ini khususnya kepada kisah apa Nabi Khidir AS. Kalau Allah bukakan hijab itu pun anda kena diam, tak boleh cerita ke orang. Dan ada pun tembok tadi itu, iaitu sebenarnya Nabi Khidir angkat tembok tadi itu bukan nak tolong kawan tadi kan. Sebenarnya Nabi Khidir betulkan tembok tadi sebab takut bila tembok terjatuh ada harta anak yatim bawah tu nanti kena sapu dengan orang-orang tu. Seolah begitu. Oleh itu kami ingin dan berharap supaya tuanmu menceritakan benda itu, yatimaini fil madin wa kana tahtau kanzun lahuma, ada harta, wa kana abuhuma salih, bapak mereka adalah orang yang baik, dan supaya mereka ini nanti sampai masanya dan akan dapat memanfaatkan daripada harta yang tersembunyi itu. Wa ma fa'antuhu an amri, aku tak buat semua itu atas urusan peribadiku, kerana itu semua adalah merupakan dhalika ta'wil, dan demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan-tujuan perkara yang engkau tidak dapat bersabar. Jadi tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi Khidir AS kepada Nabi Musa ialah untuk sampaikan mesej secara live, dan benda ini tidak boleh dikuliahkan, tidak boleh semata-mata diwahyukan oleh Allah SWT. Seorang yang belajar itu dia kena apa? Mengalaminya dan merasakannya. Allah SWT nak ajar kepada Nabi Musa ini supaya merasakan benda itu. Dan sebab itu dalam hidup kita kadang-kadang kita akan tertipu, dan akhirnya kita kata jahat sungguh orang menipu aku. Rupa-rupanya kita yang tertipu ini adalah disebabkan oleh apa? Allah nak ajar kita supaya lain kali jangan tertipu lagi. Contoh, okay? Ataupun supaya lain kali kita lebih berhati-hati lagi. Lain kali kita lebih berhati-hati. Itu lessons, pengajaran yang sedang Allah pindahkan, Allah masukkan kepada seseorang kadang-kadang. Zalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Ini benda yang kau tak mampu untuk bersabar dengan. Sebelum saya pergi kepada pengajaran sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar, seperti biasa mari sama-sama kita tajamkan minda kita. Ini dengan kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan insyaAllah saya tidak akan menterjemahkan ia. Anda akan faham sebagaimana ia dalam bahasa Arab, dan anda akan menghafal sebagaimana ia. Hebat anda. Imam Syafi'i ketika diberitahu pada murid-murid dia, tentu ada beberapa riwayat, kalau anda tengok dalam internet anda akan jumpa riwayat yang berbeza-beza, tapi saya memilih salah satu daripadanya. Imam Syafi'i beritahu pada pelajar-pelajar, lan tanalul ilma. Kamu amat lan tanalul ilma. Maknanya ilma maknanya apa? Ilmu. Lan tanalul ilma. Sekali lagi, lan tanalul ilma. Illa tak boleh pakai hujan lan tanal ilma, lan tanal ilma illa illa bisitti bisitti lan lan tanal ilma, tanal ilma illa illa bisitti 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 dah usah aku enam enam. Lan tanalul ilma illa illa bisittin bisittin. Okay, apa dia sittin ini? Pertama, zakaun. Zakaun apa makna zakaun? Peringatan. Peringatan. Zaki. Zakaun pandaian. Bila saya ngajar anda, berarti anda seorang yang zaki. Tapi kalau cakap 10 kali pun anda tidak zaki.
Zakaun. Lan tanalul ilma. Lan tanalul ilma. Illa bisittin. Illa bisittin. Zakaun. Zakaun. Wa hirsun. Wa hirsun. Apa maknanya hirsun? Setiap minggu tertanya-tanya, ada tak kena tafsir? Ada tak kena tafsir? Lagu-lagu. Bila tak ada, alamak, tak ada. Tapi kalau tak ada, alhamdulillah. Hirsun maknanya hari-hari apa? Anda apa? Kita cari-cari. Lan tanalul ilma. Lan tanalul ilma. Illa bisitin. Illa bisitin. Apa syaratnya? Yang pertama, zakaun. Zakaun. Wa hirsun. Wa hirsun. Wa malun. Wa malun. Maknanya mal? Harta. Dia haramkan cantik ni. Siapa cantik tak terokat ni. Lepas hafal mau cantik. Lan tanalul ilma. Lan tanalul ilma. Illa bisitin. Illa bisitin. Zakaun. Zakaun. Wa hirsun. Wa hirsun. Wa malun. Wa malun. Wa ijtihadun. Wa ijtihadun. Apa maksud ijtihad? Sungguh-sungguh. Lan tanalul ilma. Lan tanalul ilma. Illa bisitin. Illa bisitin. Zakaun. Zakaun. Wa hirsun. Wa hirsun. Wa malun. Wa malun. Ijtihadun. Ijtihadun. Bintang-bintang supaya senang ingat. Ijtihadun. Zakaun. Zakaun. Wahirsun. Wahirsun. Wamalun. Wamalun. Ijtihadun. Ijtihadun. Lantanal ilma. Lantanal ilma. Illa bisittin. Illa bisittin. Zakaun. Zakaun. Wahirsun. Wahirsun. Wamalun. Wamalun. Ijtihadun. Ijtihadun. Siapa yang dapat sampai sini dapat satu. Cepat bismillah. Orang. Wantalamul ilah bisiti. Apa yang belakang yang depan? Sepan dia selalu dapat. Yang tinggi dia dapat. Cepat seorang, dengan berani. Saya bantu. Mahlu depan. Minda anda tajam. Dan bila anda tergagak-gagak dan anda akan menjadi orang yang masak. Sebab apa? Bila tegur anda tak merah muka. Anda relax. Bagi nanti anda membina identiti anda. Personaliti anda naik. Anda tak jadi orang yang pemalu tak ada tempat. Anda boleh kontrol wajah anda. Okay. Baik, bismillah. Dan, tuan-tuan, boleh? Mesti ada. Tuan-tuan, cepat sikit. Dan, Wasuh batu ustazin. Wasuh batu ustazin.
berkawan dengan wasuh batu lang tanal ilma illa bisitir zakaun zakaun akhirsun ramadun ma'rifatun wadulu zamanin wasuh batu ustadin wasuh batu ustadin. Bismillah. Sabar ya, cuba. Tak pernah dengan pencara cuba, eh? Betul tak? Betul. Tak apa, pencara dia test dengan saya. Kadang kereta, kadang usra nanti saya test dengan dia. Okey, apa nak yang ni? Bismillah, cepat. Orang pindah, anda berlatih dan berlatih pendek ni tak mampu anda terlupa pun. Tapi bila anda merasa cuba-cuba, otak kita makin tajam. Okey? Dan bila kita latih otak kita macam ni, kita akan terhindar daripada nyanyuk. Orang yang praktis menghafal hadiah apa Quran apa satu benda tu, otak dia akan hidup. So dalam latihan ini, kita berlatih ketajam otak kita. Okey, bismillah. Seorang, bismillah. Saya nak panggil cepat. Cepat. Okey, bismillah. Niat dalam kita lah. Asal benda tu lantana lul ilma. Lantana lul ilma. Lantana lul ilma. Illa bisitin. Illa bisitin. Zakaun. Zakaun. Wa malun. Wa hirsun. Wa malun. Wa malun. Wa ijtihadun. Wa ijtihadun. Silakan. So pastikan betul lah, saya pernah mengajar kaum-kaum ibu kat Singapura untuk hafal benda ni. So seorang wanita berumur dia bangun ya. Dia pun lantanarul ilma illa sedap kan. Dia nak kata zakarun. Orang Melayu tak biasa, dia kata zakarun. Habis tak jadi mengajar saya. Okey. Baik. Betul-betul zakarun. Okay, pengajaran yang terdapat daripada kisah Nabi itu, ini petikan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar. Dalam Imam Nawawi ketika dia mencarahkan Sahih Muslim dan Ibnu Hajar ketika dia mencarahkan Sahih Bukhari bernama Kitab Fathul Bari, antara poin-poin yang disebutkan oleh mereka, pertama sekali disunatkan bermusafir dalam urusan mencari ilmu walaupun sejauh mana. Berarti Nabi Musa al-Salam bermusafir cari ilmu. Yang keduanya, disunatkan menambah ilmu. Walau semakin banyak dipelajari, maka semakin tahu. Tetapi sebenarnya banyak yang belum diketahui. Mana orang yang ada ilmu pun digalakkan juga untuk mencari ilmu. Jangan terhenti di situ. Dan disunatkan kepada orang alim untuk merujuk kepada ataupun berbincang dengan orang yang lebih alim darinya. Tak perlu bermusafir, tapi bersedia untuk dia tahu kat mana nak tanya, kat mana tak, walaupun dia orang yang, dan ini yang saya katakan konsep ittiba' tadi, maknanya ada tempat dia nak rujuk. Dan bagus untuk mempelbagai spelling bekalan ketika bermusafir. Okay, bawa lah rendang, bawa lah apa pun yang dalam botol, cap buah budu, budu. Ya, saya tanya. Okey, adab berhadapan dengan guru, menghormati para masyayikh dan elakkan berbantah-bantah dengannya. Anda boleh bertanya tapi elakkan berbantah, bantah tanya boleh. Okey, lagi disebutkan berani dan bersedia mentakwil apa-apa yang tidak difahami daripada perkataan, pergerakan dan perbuatan. Okey. Bila kita belajar cuba, oh, mungkin dimasuk macam ni, oh mungkin dimasuk macam ni, mungkin tu. Itulah proses belajar. Tetapi tidak semua anda kena lafazkan. Sebab seorang konselor dia kena hang. Seorang-seorang penyiasat dia kena hang kat kepala dia. Gantung kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan. Tapi jangan sebut. Tengok tak? Begitu juga seorang doktor dia tengok orang ni. Mintantah, mintantah, mintantah. Lepas tu cuba tanya. Eh betul. Betul yang tadi bukan. Maknanya otak kita kena laju. Seorang pencara tengok anak murid dia tahu. Ini. Ya.
menepati janji dan meminta maaf bila gagal menepatinya. Kisah Nabi Musa, setiap kali dia tidak menepati janji, dia minta maaf, minta maaf, minta maaf. Inilah suasana dalam proses tarbiyah yang berjalan. Hari ini patutnya anda hafal ayat ini atau hadis ini. Anda gagal hafal, jangan buat kesan tak datang usra sebab tak hafal. Datang je, buat muka tebal je. Saya selalu ceritakan di mana-mana, saya dulu ikut usra kat Mekah pun macam tu juga. Okay, Tok Syekh saya kata kena hafal surah Tawbah. Saya bukan minta takut lagi. Tapi Alhamdulillah, saya tak hafal, saya pergi juga usra. Tak hafal, pergi juga usra. Sebab apa? Sebab Tok Syekh saya tu orang Iraq. Bila saya, kami bertiga pergi usra. Bila kami pergi saja, lepas usrahnya dia akan sediakan makanan haram. 4 ekor ayam untuk 3 orang makan. Bayangkan. Itu yang jadi ustaz kalau tak ikut usrah. Niat boleh diubah kita tengah jalan kan. Untuk kalau Tok Syekh saya tak kasi makan, mungkin saya tak ikut usrah. Dia tak ikut usrah, entah apa jadi pada saya kan. Makanan yang telah menyebabkan saya jadi baik. Untuk nakit jangan lokit pada anak buah. Menepati janji dan minta maaf bila gagal menepatinya. Berhukum dan berpegang dengan zahir sebelum muncul satu di sebaliknya. Ya, Nabi Musa tetap kena begitu. Kita kata Nabi Musa salah kan? Sebab Nabi Musa seorang Nabi yang zahir, dia kena menegur sebab dia telah terdiri. Bahawa tidak salah, cuma dalam konteks proses tarbiyah dia kena sabar saja. Tetapi bersemangat untuk mencegah mungkar, bersemangat untuk membetulkan keadaan, itu tidak salah sebenarnya. Okay, sebab tu Ibnu Hajar dan juga apa ni, Imam Nawawi mengatakan berhukum pegang dengan zahir sebelum muncul sesuatu di sebaliknya. Okay, utamakan diri dalam ibadah dan sunat, utamakan orang lain dalam urusan dunia. Maksudnya kalau buat solat, okay, kalau boleh kita berebut untuk dapat staff yang pertama. Jangan beri orang lain, kalau kita yang ke depan. Tapi kalau dalam bab dunia, bab makan, minta kawan kita mulakan dulu. Kita balik. Okay. Bab ibadah kita mulakan dulu. Berlumba-lumba. Tapi bab makan, isah. Kita bagi dia orang dulu, baru kita makan. Itu dikatakan ni antara pelajaran yang dapat diambil. Okey, harus memberi khidmat kepada guru dan melaksanakan hajat tanpa upah. Maknanya sekali-sekala kita kena berkhidmat kepada guru. Okey, kalau minggu lepas ada yang bertanya macam mana cara untuk supaya kita tidak boring dalam dakwah, dalam jemaah. Saya katakan apa? Kena apa? Ya, kena pelbagai kan macam-macam. Okey, pergi buat ni, buat ni, ayatin, pergi tengok remaja, pergi tengok, pergi laut, pergi mancing, pergi apa, tukar, jadi supaya tak boring. Dan kalau boring juga, belajar buat pizza. Masak-masak supaya roti tu jadi gebu, garing, lembut. Atasnya cheese sama-sama kan, hantarlah kat rumah saya. Okay. Sentiasa rendah diri pada ilmu yang ada. Jangan sombong dengan ilmu yang ada. Sentiasa ucap apa? Allahu a'lam. Ini Ibn Hajar dan Imam Nawawi. Sentiasa berpegang kepada hukum syarak walau tidak tahu rahsia pensyariatannya. Kita tak tahu apakah maqasid syariahnya. Selagi maqasid syariah kita tak tahu, jangan tunggu. Maknanya kalau Allah kata haram, haramlah dia. Walaupun kita tak tahu apakah maqasid syariahnya. Ya? Jangan kita tunggu sampai dapat rahsia pensyariatan, barulah kita nak beramal. Tidak, kita buatkan apa Allah perintah. Ta'budiyah. Harus berhujah dan bertanya pada urusan ilmu. Dibenarkan, bukan tak dibenarkan. Jangan kita faham ayat ni, langsung kita mengatakan tak dibenarkan. Tidak, dibenarkan. Bila berbeza pandangan, rujuk kepada asas ilmu dan Allah berkuasa menentukan apa-apa terhadap hambanya, kerana dia pemilik hambanya itu. Banyak benda yang kita tak tahu. Dan guru sangat digalakkan, harus guru bertanya kepada muridnya, sila tanyakan soalan kepada saya, sekiranya dapat mengawal dari penyakit-penyakit hati. Dan sebab tu kalau guru tanya, okey, ada apa-apa nak tanya, sebenarnya telah mengikut sunnah. Ada apa-apa nak tanya, ada siapa nak tanya, itu adalah sunnah. Tapi kalau depan ramai, ada apa nak tanya, tanyalah saya. Ha, itu ada penyakit. Sebab tu disebut dekat sini, sekiranya dapat mengawal dari penyakit-penyakit hati. Okay. Kenapa orang tak tanya? Tanyalah. Itu penyakit. Tapi kalau dia dapat kawal diri dia, dia nak pastikan anak-anak dia, dia suruh anak murid dia tanya. Hidupnya kembali, maknanya ikan tadi, mati, kemudian dihidup, itu melambangkan tanda Allah mampu urus hari kebangkitan nanti. Maknanya kalau kita semua mati tulang, penulang, itu semua akan dicantumkan balik.
kisah Nabi Musa itu sendiri kepada Bani Israel, mereka percaya pada benda itu. Dan kenapa mereka tidak percaya kepada Allah boleh bangkitkan semua ikan yang dah mati, yang dah dikeringkan tu boleh balik ke laut. Dalam kisah itu Allah boleh mengurus lebih besar daripada itu. Apa doa tadi? Okay. Sedia memaafkan bila terbukti seorang itu terlupa, tersalah. Harus minta supaya kita dilayan sebagai tamu. Kisah maknanya ketika apa ni, tembok yang runtuh tu kan, kedua-duanya minta izin supaya layanlah dia, tapi orang tak layan. Maknanya harus, maknanya boleh kita minta dilayan begitu. Okay, ada sebarang soalan? Sementara anda fikir soalan, seorang baca Lantanarul Ilma. Kalau anda nak buat soalan, silakan Lantanarul Ilma hingga disisten Zagahun wa Hibson. Sambung. Okey, supaya anda cepat sikit, saya berpasang-pasang seperti dulu. Cari pasangan anda, saya bacakan barangan sebelah. Masing-masing berdua-dua berpasang-pasang. Seperti biasa, pegang tangan dia, salam tangan dia. Salam. Okey, ramai-ramai. Baca, lain. Zakaun wa hirsun, kena ada minat yang tinggi. Wa mal, sebab ilmu tu kalau tak minat, hirsun tu minat wa hirsun. Wa malun, kena ada duit juga, ya, beasiswa makan minum kita. Wa malun, wa ijtihadun, kena apa? Bersungguh-sungguh. Wa tulu zamanin, mesti ada tempoh, period dia 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dan akhir sekali, wa suhbatu, kena berkawan dengan guru, kena dengan kawan, kita akan dapat bermanfaat daripadanya. Baik, sebelum kita lagi ada sahabat kita daripada Filipin akan bersama-sama kita memberikan sedikit pandangan tentang madrasah ini. Tapi sebelum saya serahkan kepada beliau, pertama sekali saya nak tanya, minggu depan ada kelas tak? Tak ada eh? Okay. Ammar telah mengeluarkan arahannya, tak ada minggu depan. Yang kedua, pada hari Jumaat ini 18 hari bulan, hari Jumaat malam, pertubuhan Ikram Malaysia melalui Roh Datuk Sakinah dan juga melalui beberapa agensi akan dengan kerjasama Student FS, CUCMS ini akan mengadakan satu forum pada jam 8 hingga 11. So diminta supaya kalau boleh anda berkempen, berusaha untuk mengajak beberapa ramai menghadiri, supaya kita nak menunjukkan, sebab kita akan bawa media juga, kita nak tunjukkan bahawa mahasiswa beramai-ramai menghadiri forum itu dengan tujuan menunjukkan bahawa mahasiswa dan mahasiswi tidak setuju kalau ada sesiapa yang ingin memperjuangkan dan menghalalkan seksualiti merdeka. Dan ini adalah merupakan lambang. Jadi atas alhamdulillah, atas kerjasama CCMS, Datuk Presiden kita dan juga beberapa pakar-pakar yang hadir itu,
So saya minta anda semua membantu menyebarkan dan kalau boleh sampai awal supaya anda menjadi penyambut-penyambut tetamu. Dan saya percaya sahabat-sahabat kita, ikhwan dan akhwat yang lain boleh membantu mereka yang ada di sekitar ini untuk memeriahkan dan menghidupkan suasana. Dan kami target auditorium kita penuh pada hari itu kerana Profesor Majid Dr. Ikram telah mengeluarkan surat kepada HEP-HEP di universiti-universiti IPT-IPTS lain untuk mengundang sebuah pengamai yang datang pada hari itu. Jadi kerjasama daripada anda dan juga ladies refleksi juga akan bersama-sama memastikan perjalanan program esok hari Jumaat berjalan dengan lancar. Okey, kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya serahkan kepada pengerusi majlis dan menyerahkan kepada tetamu kita untuk memberikan pengisian. Silakan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Kita teruskan dengan saudara kita. Dan telah menerima ilah di situ. Tak, suruh yang berada depan-depan. Dan telah menerima ilah di situ. Dan telah menerima ilah di situ. Dan telah menerima ilah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifah Sa'ari, wakil dari Pertubuhan Ikram Malaysia. Kami menerima kunjungan tiga orang sisters, iaitu guru-guru dari Manila, Filipina, dan baru je berjumpa petang tadi. Dan ini pun semua adalah rancangan yang apa ni, mengejut juga lah. Tapi kita nak ambil peluang untuk berkongsi apa yang nak disampaikan oleh Sister Salima kita. Dan mungkin ini adalah salah satu tanda kita prihatin kepada sahabat-sahabat se-Muslim kita di satu tempat lain yang tak jauh sebenarnya, tapi sebenarnya memerlukan keprihatinan kita. So dengan ni, saya pun like to invite Sister Salima to present about your school. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa ba'd, I'm happy. Because I never expect that last Monday we arrived here in Kuala Lumpur for the first time. And my two sisters, Akhti Afrin and Akhti Shira, last Monday are very sad because they don't know where to go. And the moment we meet Sister Amfal, mashallah, you know, we were so happy because we now feel that innamal mu'minun ikhwa. We are not lost. We have sisters and brothers in Kuala Lumpur. That's why maybe I'm crying. I'm sorry. In a way, Qadar Allah. This is Qadar Allah, that the reason why we came here is one of the reasons to meet my brothers and to our sisters in Kuala Lumpur. Aside from that, to see your beautiful place. Because your place is really beautiful. You know why? Because it's almost Muslims. In the Philippines, we are only minority, very small Muslims. And in Mindanao, where about 5 million Muslims are still living in Mindanao, we are your sisters from Mindanao who migrate to Manila, the capital of the country. Why? Because we are searching for a better livelihood. In Mindanao, it's very poor. And when you see, when you talk about poor, the poverty of the Muslims in Mindanao, Ya Rabbi, it's, I don't know what is the exact terms. I cannot compare your life to your sisters in Mindanao. Why? Because of, one of the reasons is lack of education. Most of our sisters and brothers in Mindanao, you know, 50% only finished primary. And 30% maybe finish as a secondary, and about 15 to 20% finish a college degree. So because of this, poverty is increasing,
peace and order his problems. And our parents, you know, maybe they choose to migrate to Manila, maybe to have a good life. Alhamdulillah, as of this year, we have about 1 million Muslims in Manila. And these 1 million Muslims in Manila have many children. And all of the children in Manila are sending to public school and Catholic school. So because the parents are busy for their small business to earn for the livelihood every day, the children are growing in a non-Muslim community. And what they know is only they were Muslims because they were, their name is Fatima. Their Muslims, their name is Aisha. But they don't know what is Islam, they don't know what is Alif, they don't know everything about Islam. So that's the reason why me and my sisters in ICRA realized that after when we are in college, every year we go to Mindanao to give a free medical mission, because I am a pharmacist in profession. We give free medical mission to Mindanao, and we see how poor our sisters. So after we have children, because I have 8 children, we told ourselves, what can we do to solve the problems of the Muslims in the Philippines? So that is the reason why we put up a school, and we call it ICRA, Integrated English and Arabic School. We teach both English curriculum and Arabic curriculum. Alhamdulillah, for 8 years, we are, bi-idhnillah, we are okay. I'm sorry, because we don't have, but we have these pictures and everything to give you. But it's very beautiful if we can show you this in projectors. But maybe you can pass the pictures. Yeah. For 8 years, we are renting the buildings because we don't have the properties, you know, in Manila. We are renting for this year. Our rent house is about 6,500 ringgit. We operate from nursery to grade 6. We pay teachers are one for every one classroom. We have one teacher and one ustaz. So maybe because of this, the tuition fee of the children, which is only 1,700, about 150 ringgit every month. Every month we need about in pesos, it's 90,000 pesos. So maybe in ringgit, it's about 10,000 ringgit. We lost every month. And this is really the problem of the school. As the school growing, the problem is also growing. But to tell you one of the beautiful achievements of the school, we never expect, maybe this is really the help of Allah. About 99 private school in Manila, our grade 6, the founder, the first batch of primary, we take the exam of the government, and about 99 private school, we got the 32 place. See? So we are really happy, and we are really, you know, because our students are, you know, learning both English and Arabic, and it's very hard for them. Because in other school, it's only English. So this is a sign, inshallah, that, you know, Allah will help us. Then, as I told you, our problem today is our monthly rentals, actually, which is about 6,500 ringgit. Every year we lost about 100,000 ringgit. And bi-idhnillah, I don't know how we survive. And this year, my sisters in ICRA, the board of trustee, we told ourselves that a friend told us that when you go to Kuala Lumpur, maybe inshallah, we can solve our problems, because the owner of the building told us that if we cannot pay, of course it's a big problem. The lawyers already give us letter. So we don't want our eager sacrifice to just be nothing.
why we put up the school? First, if we know that as a Muslims, our mission is to create men in women. A truly Muslim. And it's very hard in the Philippines because it's a Catholic country. So we put up that, we thought that in, if it is a school, it will be safe. It will be very safe. And maybe, inshallah, 10 years to 20 years from now, our students will grow up very good Muslims. And it may be the reason to solve the Muslims' problems in our country. So anyway, I don't want to prolong my speech. I thank Allah for this gathering. Jazakallahu khairan jazah. I'm really, you know, I'm afraid because it's my first time to talk with, you know, in the presence of men. So anyway, we thank you. May Allah bless you more, Sister Ampal and husband, and all of you. You know, when we go back to the Philippines, we will toast our brothers and sisters that, mashallah, we're having so many sisters and brothers in Kuala Lumpur. That's all. Thank you very much. And I just want to tell you, of course, the activities of the school, aside from teaching the children English and Arabic curriculum, we have also scholarship. A little bit, maybe 1 to 3. Then the poor is about 18. Orphanage for scholarship for orphanage and for children. Then we have also every year Ramadan Iftar program. We have also Eid al-Fitr celebration. Because in the Philippines, most of the Muslim children, they don't know Eid al-Fitr and Eid al-Adha. They know Christmas party. That's what they know, because most of them are in Catholic school, so they know Christmas party. Okay. This is our building, the top at the left. We rent, that's what I said, 6,500 ringgit. That is our student body organization. Then that's our the program of the school, Nutrition Day, Buwan ng Wika, United Nations Day, for them to feel that the government of the Philippines, Filipino Muslims are also, you know, love peace. And then Ramadan Iftar program, even it's very small. As you can see, it's very small. You know, that one plastic is composed of two kilos of rice and one piece of noodles and so on and so forth. It was collected by the children and given to the poor Muslim community. Then we have also the Eid al-Fitr celebration, then the graduation day, and then at the That is our prayer room. It's very small. It's about maybe 1/4 of this room. Okay? Then function hall, the canteen, our library, and then the ablution area. That is the composition of our school. Then as I said, one of the program of the school, aside from this, is we are very active also. And every year we visit the correctional, I don't know, what do you call this here in Kuala Lumpur? The jail for women. And to tell you this, it's very shameful to tell you, but you need to know this. About 2,600 Muslim women in jail. You know what's the reason why? Because of selling illegal drugs. If your children cannot eat in sick, even you have iman, maybe, but you don't have choice. This is really the problem. Many Muslim women are dealing in drugs, and that's the reason why they are in jail. So every year we visit them, especially in Ramadan, you know, to give them lectures, to advise them that, you know, this is, it's very hard. It's very hard when you see these Muslim sisters in jail. We are also very active in General Multaqa, or General Assembly of the Women. Every year we have twice Multaqa. The Istiqbal Ramadan and the year-ended Multaqa, and it's about 1,500 women gathered in Manila. And ICRA is one of the very active of that program. So anyway, I don't want to prolong my speech. I thank you again. Jazakallahu khairan jazah. Fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I take a question? Yes, brother. After schooling, where do our children go? I mean, college and tertiary education. Can you explain this? Okay. Actually, we operate Monday to Friday for the English and Arabic integration.
then because our school is only 800 square meter, 800 square meter, after 3 o'clock they go to their house. After graduation. After finishing school, I mean. After? After finishing school. Okay. After, we open it only up to grade 6. After that? After that, this is our problem. Actually, last year, our first batch of primary graduated already. Now, the Board of Trustees of the school, really, we do our best to open secondary class. And we cannot, we didn't do it after 8 years. You know why? Because we really don't have money. And you know what happened to the children? The parents come to us because they don't want to go to non-Muslim school. Because for 7 years, they are with us from nursery up to grade 6. And then what they did, every Saturday and Sunday, since we opened madrasa, private madrasa, they go to madrasa every Saturday and Sunday. And one of them, it's very hard, no? She removed her veil. Why? First, the school that she enrolled didn't allow the Muslim children to wear hijab. Secondly, because the parents is very weak iman, she told her children, you are no longer an ikra, you don't need to wear hijab. So see, if these children are still with us, and you know, for secondary is the most important age of any children. But Allah subhanahu wa ta'ala knows that we really don't have choice because we don't have building, we don't have money, we don't have anything to, you know, to open for secondary. That's why when we saw this building, you know, all of us, our hearts are crying. We told ourselves, this is our dreams. And inshallah, Allah will give this to us. Because in tansurullah al-yansurukum, inshallah. Any question? Thank you. Sedikit tambahan tiga sisters ni datang ke sini dengan flight percuma yang diuruskan oleh seorang sahabat Kristian mereka. Datang meninggalkan anak-anak kecil, ada yang paling kecil 8 bulan, pertama kali keluar dari negara Filipina. Hanya untuk mencari dana untuk survive sekolah Islam ni. Sebab ini adalah untuk survival generasi Muslim mereka lah. Jadi mungkin dengan keprihatinan kita, ada envelope yang bergerak tadi, suka. Let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything. We belong to you. Ya Rabb, we raise our hands. Forever we thank you.